lebih dari satu dasawarsa, lebih dari 10 tahunan kita nggak pernah melaksanakan MTQ kecuali hanya STQ. Tapi hari ini dengan Pak Camat, Pak Dendramil dan Pak Kapolsek bersinergi dengan kita semua sehingga dapat kita wujudkan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini memacu adrenalin kita, semangat kita untuk terus berjuang, bukan untuk kita tapi untuk kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Adapun peserta hari ini, sebagaimana yang kita maklumi, memang desa yang mengikuti belum semua ini Pak Camat. Secara administrasi 8 desa yang terdaftar. Namun demikian kita menunggu mungkin ada sisipan-sisipan dari desa-desa yang lain. Dan terdaftar di meja panitia sampai hari ini 201 orang peserta sudah terdaftar dan akan bertanding di berbagai cabang lomba yang akan kita laksanakan dari mulai habis pembukaan sampai dengan tanggal 31. Tapi kalau memungkinkan bisa kita padatkan besok malam sudah selesai insya Allah, karena sudah kita buat tempat-tempat yang berbeda untuk menghemat waktu dan mengefisiensikan waktu. Sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran kita keseluruhan dan atas bantuan Bapak Ibu untuk membantu kepanitiaan ini, kami ucapkan terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Kecamatan Salampian dengan resmi kami buka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk kita lantik? Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin, 29 Oktober 2018, dengan mengharap bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, seraya membaca 8 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-52 tingkat Kecamatan Salampian tahun 2018 dengan ini dilantik. Kepada Bapak dan Hakim seluruhnya kami ucapkan selamat bertugas. Berilah penilaian yang sebaik-baiknya. Insyaallah bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami undang Bapak Camat, Bapak Ketua IPB, Bapak MUI. Silakan Pak, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bang Parno, calon anggota legislatif kita. Bapak-bapak pimpinan ormas, silakan Pak. DMI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Ayo silakan berbaris Pak untuk foto.